Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Komi Koko Gaming. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Jadi, kita akan bermain kembali game The Legend of Zelda Link Awakening untuk part yang ke-20, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut permainannya, saya ingin ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel YouTube ini. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Yuk, boleh yuk kasih bantu like-nya. Terus juga bantu subscribe ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Biar teman-teman selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, yuk kita lanjut ke gamenya. Let's play, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ini, teman-teman. Ke face screen ya, teman-teman ya. Dimana kita nanti akan melanjut. Kita akan melawan di sini nih, teman-teman. Kita akan melawan mini bossnya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen mengikuti part-part yang sebelumnya, di mana part yang sebelumnya itu terakhir kita ngelawan mini boss, tapi kita kalah, teman-teman. Sayang banget ya. Soalnya juga saya belum tahu tuh cara-cara ngalahinnya. Gitu. Mungkin kali ini kita akan tahu, teman-teman, cara mengalahkannya seperti apa ya. Nah, buat teman-teman nih, tadi saya bilang mau mengikuti, yang mau mengikuti part yang sebelumnya, nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke mini boss-nya ya, teman-teman ya. Oke, bentar, teman-teman. Oke. Iya. Bentar, teman-teman. Oke, kita benar-benar ke sini, teman-teman. Aduh, lumayan panjang nih, teman-teman. Dari sana. Oke, kita langsung aja ya, teman-teman ya. Oke. Datang teman. Sip. Sudah. Oke. Ya bentar teman-teman. Oke, sudah. Bentar ya teman-teman ya. Sip. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Gak usah ngelawan lagi kayak gini-ginian. Oke, awas hati-hati. Oke, mantap. Nah, ini teman-teman kalau ketemu kayak beginian hati-hati nih teman-teman. Karena nggak bisa diserang kayak biasa ya teman-teman ya. Ini aja saya nyerangnya pun harus pakai ini teman-teman. Harus pakai bumerang. Kalau teman-teman pakai senjata yang lain akan lebih susah ya teman-teman ya. Oke. Oke, langsung saja teman-teman. Kalau udah nggak usah lagi ngelirik sana ngelirik sini, kita langsung. Nah. Oke, kita langsung aja deh teman-teman ya. Bentar. Oke, kita langsung saja ke sini, teman-teman. Oke. Oke, langsung aja ya, teman-teman ya. Nah, kita udah terakhir kita di sini, teman-teman, yang episode yang sebelumnya ya. Awas teman-teman. Nah, jadi ingat nih teman-teman, kan kita kemarin kan nggak bisa nyerang dia nih teman-teman. Waduh. Karena saya susah nih mau ngelawan yang mana. Ternyata kalau kita angkat bolanya dia, dia pasti akan kabur teman-teman. Ya, jadi kalau ngelawan musuh kayak gini nggak usah panik teman-teman. Setiap kali dia udah berhasil lempar bolanya,
kita berusaha untuk merebutnya teman-teman. Soalnya juga dia pasti ngarahinnya ke kita tentang bolanya. Ya kan? Pokoknya kalau kita sudah tahu cara ngelawannya itu akan lebih mempermudah kita ya teman-teman ya. Ya bentar. Oke. Bentar teman-teman, habis ini. Oke, bentar deh. Kita siap dulu ya teman-teman ya. Sip. Oke. Kita lanjut dulu aja teman-teman ya. Kita ke sini. Dan ini apaan ya teman-teman? Oke. Bentar teman-teman. Kok ini kemana nih? Bentar, coba kita lihat dulu ya teman-teman ya. Boleh ke sini ya teman-teman ya. Berarti emang kita harus ke bawah nih teman-teman. Sip. Oke. Ini apa nih? Kira-kira buat apa-apa ya teman-teman ya. Oh. Eh kaget. Saya kira jatuh teman-teman. Oke, kita langsung aja ke atas. Yes. Pas bentar teman-teman, awas loncat seturut, loncat. Hati-hati ya teman-teman, ya ampun. Awas, awas, awas. Awas, siap. Oke, kita berhasil. Dan kita berhasil mendapatkan small key teman-teman. Ntar kita di mana nih teman-teman? Oke. Bentar, itu apa? Oke. Kita kesini dulu ya teman-teman ya. Kita nggak usah ke bawah dulu. Karena kalau ke bawah, kalau lihat dari petanya itu, kita ke bos teman-teman. Tapi sebelum itu, kita telusuri dulu teman-teman. Ya. Kita telusuri dulu ininya apa? Wilayah ini teman-teman. Oke. Sip. Kita dapat apa di sini? Oke, nggak dapat apa-apa ya. Saya lupa. Nah, teman-teman. Ini tuh harus ke sini, ya. Pokoknya kalau setiap kali ketemu yang tanda kayak kendi ini, kita harus bukanya pakai kendi. Ya, oke. Sip. Bentar. Oke, kalau gini kita harus tahu dulu, ampun. Oke, berarti yang ini nih. Sip. Oke, mantap. Kita langsung saja ke sini. Yuk, kita langsung. Waduh. Ya ampun teman-teman, hati-hati. Itu kalau kita mau menghindari, kita harus pencet ini teman-teman, LT atau L teman-teman. Itu berarti kita lari teman-teman, lari dari kenyataan. Gak ya teman-teman ya. Waduh, ini gimana melawannya nih? Lupa lagi saya. Oh, oke. Males nih. Sip. Oh, ini gimana melawannya? Sisa gini ya. Susah-susah. Ntar. Mungkin nggak kita pakai bom. Coba. Saya udah lupa sih ngelawannya gimana, teman-teman. Ya ampun.
Oke. Sebentar coba kita pakai bom. Kita pakai ini lagi teman-teman. Oke, bener kan? Kita harus pakai bom. Nah, oke, kita ke atas dulu ya teman-teman ya. Oke. Bentar. Kita pakai ini. Hop. Apa teman-teman ketemu yang seperti ini, yang apa quartz-quartz sinar-sinar itu teman-teman ya, itu kita cukup loncat aja ya. Kalau misalnya ruangannya kayak gini nih teman-teman, ya ampun. Oke, kalau kondisi lagi kayak gini udah susah, kita loncat aja teman-teman. Kalau ruangnya terlalu kecil ya, bisa kok pakai di apa, kita loncatin teman-teman. Oke. Gimana dapetinnya tuh? Ya ampun, udahlah. Kita lewatin aja teman-teman. Sip. Ya, bentar ya. Sip. Oke. Mantap. Oke, kita keluarin dulu ini, terus kita lempar lagi teman-teman. Oke. Mantap. Oke, kita langsung ke atas ya teman-teman ya. Kita ambil ini peti. Kita dapat apa? Kita buka aja langsung. Wow, teman-teman, saya dapat yang gold, gold rupiah 300, lumayan, bukan lumayan lagi, ini banyak banget teman-teman. Oke, kita lanjut, kita ke bawah teman-teman. Udah gak ada apa-apa lagi ya tadi ya soalnya. Oke. Wah, teman-teman, saya nggak nyangka tuh tadi kita akhirnya dapat yang 300 rupiah ya. Kayaknya baru dua kali deh saya dapet yang gold rupiah tuh temen-temen. Seneng banget. Aduh, ngelawan ginian lagi. Aduh, males nih temen-temen. Sip. Oke, bentar. Mantap. Ih, pas kejebak teman-teman. Kok dia nggak buka mulut nih? Oke. Sip. Oke. Bentar teman-teman. Kalau kayak gini mereka masih nggak buka mulut, kita biarin dulu teman-teman sampai mereka buka mulut lagi, kita langsung kasih bom lagi teman-teman. Oke, sip. Ya. Berarti kalau tadi itu kita harus sabar teman-teman ya. Kalau dia masih kan awal kan sebelum kita berhasil kasih bom, dia buka mulut terus terus teman-teman. Ya, kita kasih bom sekali, habis itu dia berhasil makan. Dia apa kayak meledak gitu bomnya, terus habis itu dia pasti tutup mulutnya dulu tuh teman-teman. Tunggu tunggu momen sampai dia buka mulutnya lagi, habis itu baru teman-teman kasih bom lagi. Ya. Itu. Oke, bentar. Kita ke sini dulu. Ada apa di sini? Oh. Oke, nggak tahu dapat apa-apa di sini ya. Oke. Kita ke sini. Bentar, bentar. Oke. Oke, kita buka. Oke, small key ya teman-teman ya. Oke. Oh, awas hati-hati, hati-hati. Aduh, kena teman-teman.
Untungnya saya banyak ya. Oke. Bentar, kita hancurin dulu nih semua. Bener gak semua yang kita harus hancurin ya? Open the treasure chest, use the pot to open the treasure chest, use the pot around it. Oke. Okay. Gak ngerti saya. Buat apa ya itu ya? Oke. Okay. Let's go, kita langsung buka. Kita dapat apa? Coba deh kita ulang ya teman-teman ya. Kita ulang. Ntar coba kita ini lagi deh. Aduh, nggak bisa balik lagi nih teman-teman. Aduh. Rempong nih teman-teman. Gimana caranya nih? Gak bisa dong. Aduh. Oke, bentar ya teman-teman ya. Kita balik lagi. Aduh, lumayan jauh nih. Aduh, jauh banget. Bentar ya. Oke deh. Mau nggak mau ya, kita emang harus melewati. Oke. Sip. Oke. Bentar, teman-teman. Sabar, saya harus mengulang tuh soalnya. Soalnya tadi saya nggak yakin tuh pas lagi dengar yang petunjuk dari si itu. Si dari all ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kurang yakin lebih baik didengerin dulu teman-teman. Kan udah tadi ya, kita mesti ke sini. Sip. Ya ampun. Oke. Ini gimana caranya nih? Bentar ya teman-teman ya. Iya. Oke, berarti emang kita harus dengerin ini dulu teman-teman. Kita harus cek dulu nih di sini nih. So open a treasure chest, use the pot around it. Soalnya tadi pas lagi di awal-awal tuh saya nggak pedulin petunjuk ini. Ya. Baik, kalau bisa tuh sebelum kita mengambil keputusan untuk menghancurkan apapun, kita baca dulu ya, kita cek dulu ya.
Ternyata sesimpel itu. Tuh. Oke, kalau udah kita balik balik ya, teman-teman. Langsung balik. Balik pun juga nggak bisa ini ya. Ntar coba saya lihat dulu. Ya sudahlah. Nah, berarti, aduh repot dah. Oke, langsung. Oke, nggak usah pakai ini aja. The powerful boomerang. Sip. Udah paling ringkes lah teman-teman pakai boomerang. Udah nggak butuh ngeluarin banyak ini banyak apa? Kalau kalau pakai panah atau apa kan kita mesti beli apa? Beli panahnya ya. Kalau di sini kan kita udah nggak usah. Ya ampun. Tidak salah dong, ampun, mesti bolak-balik lagi. Astaga. Tep, 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 mantap. Sip. Tar. Aduh. Di sini ada nggak ya? Jadi nggak apa-apa deh ya temen-temen ya. Habis gimana? Emang kita butuh. Bentar. Itu. Ya sudahlah. Oke. Sip. Kita langsung bentar. Bolak-balik nih teman-teman. Susahnya tuh kalau main game-game kayak gini nih, kita harus sering bolak-balik tuh. Itu yang makan waktu. Oke, bentar. Kenapa saya mau bolak-balik? Karena saya mau dapetin itu. Dapetin krim itu, teman-teman. Kan lumayan ya. Oke. Ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya. Oke. Sip. Ya, aduh. Sip. Oke. Coba bisa lagi ya, teman-teman. Nggak bisa ya. Oke. Bentar. Sip. Langsung ke sini. Kita langsung aja teman-teman. Langsung ke sini teman-teman. Kan? Oke. Sip. Oke. Stop. Langsung. Oke. Ya, penghematan teman-teman. Jadi biar kita nggak keluar duit lagi. Oke. Ya udahlah, kita bolak-balik terus ya teman-teman ya.
Bentar. Saya lagi butuh darah lagi nih. Mana-mana darah? Oke, sini. Mantap. Sip. Oke. Hop. Bentar, teman-teman. Oh iya, oke. Sekarang berarti kita ke bawah ya. Ke sini, bentar. Sebelum itu kita save dulu. Astaga, makan waktu juga nih, teman-teman. Gimana caranya tuh? Bentar ya, bentar. Gimana caranya tuh? Waduh. Nggak bisa dihancurin dong. Ya udahlah ya. Kita lewatin aja. Oke. Bentar, bentar. Bentar. Wih, nggak bisa dong. Sip. Bentar, temen. Sip. Oke. Bentar, temen. Awas. Bisa kita kenaik nggak ya, temen-temen? Yes. Bentar. Oh, percuma ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Di sini. Nah, kita siap dulu teman-teman. Oke. Nah, teman-teman. Kita lanjut. Apa nih? Yes. Oke. Bentar. Oke. Sip. Langsung open aja. Aduh, tekan nih teman-teman setiap kali ke sini. Karena kita ngelawan monster. Astaga. Apaan tuh? Oke. Astaga, apaan nih teman-teman? Mengerikan ya. Coba-coba. Nggak bisa dong, nggak bisa diserang dong. Apa nih? Ah, curang nih. Gimana ngelawan nih? Bisa dong. Coba kita kasih bom. Langsung kabur dong.
Oke. Sip. Ya, pokoknya kalau udah bisa ingin aja udah gampang teman-teman. Udah gitu susah tuh. Kalau kita udah tahu ngalainya harus pakai apa ya teman-teman ya. Oke. Nah lagi dia. Seberapa kali ini harus dibong nih teman-teman. Oke, this snap. Oke, ya saya dengar. If the wind okay wake up, everything on the island will be gone forever. And I do mean everything. Oke. Yes, kita dapat lagi teman-teman. Hati kita jadi nambah 14. Wow, oke. Yes. Oke, kita dapat apa? Musik apa ini? Oke. Kita lihat teman-teman, you got the coral triangle. Wow. Berarti kita sudah dapat 5 ya, teman-teman kalau nggak salah ya. Kita sudah dapat 5 nih. Mountain, oke, mountain, terus something calls from the mountain, oke. Berarti petunjuk berikutnya itu kita harus ke bagian utara, teman-teman, ya. Tapi untuk lebih tahu jelasnya lagi kita tanya Ulri aja, teman-teman, ya. Oke, kita ntar kita ketemu dulu dengan Paul. Oke, the many monster of this island fear that the wind. Oke, the monster power is real. They may conquer, destroy the. Oke, now go to mountain tower, fly like a bird. Oke, fly like a bird. Ya, kita masih belum tahu ya teman-teman ya. Oke. Sip. Oke, teman-teman, kita sudah dulu bermain game The Legend of Zelda Link Awakening, teman-teman, ya. Di mana tadi kita akhirnya berhasil mengalahkan mini boss dan juga kita menghancurkan bosnya juga teman-teman ya. Nah berarti nanti petualangan berikutnya ini kita akan ke mountain teman-teman dan juga mungkin kita akan cari informasi yang lebih banyak lewat Ulurira teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai di sini dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya seperti biasa teman-teman. Play original, stay fantasy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao. Shhh.